warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Intan sama Bu Barungan sudah pulang dari Tulungagung. Lah ini di hari Senin yang indah ini, Intan kemarin di WA sama Bu Guru kalau Intan dapat uang transport dari negara Republik Indonesia, jadi harus diambil, soalnya kalau nggak diambil nanti dikembalikan kepada kas negara. Jadi intinya selain kita bersilaturahim dengan guru-guru, Intan juga nilai sekolahan, soalnya selama masa pandemi ini ya dok ya, Intan wis gak nilai sekolahan udah lama ya dok ya, kangen sekolahan ya dok ya, kangen teman-teman juga. Jadi kembali lagi nih gue channelnya anakku Endah Rati alias Putri Kembang Kluweh. Semoga yang mersani sing ayu-ayu, muga-muga rezekine ora bakal melayu, sing ganteng-ganteng rezekine ya bakalan anteng. Matur sembah nuwun sing wis like, komen, lan subscribe ning gone channele anakku. Mugi-mugi pinaringan sehat walafiat lan bahagia. Piye keseruane aku menuju sekolahane Intan? Ayo kita saksikan. Disapa nduk pemirsa. Halo pemirsa. Yang baik hati. Dari hati. Doakan. Perjalanan Intan sampai sekolahan. Semoga selamat, tidak ada halangan apapun. Amin. Allahumma amin. Masih bersama dengan numpak Honda Jazz kita yang tersayang. Jadi nggih nyuwun doane mawon, mugi-mugi sehat wal afiat. Ayo, sik to kae Honda Jazz wis menunggu kita. Yuk, budal. Tetap gunakan masker sesuai dengan protokol pemerintah. Lagi ya pakai masker. Wes ngono sik ya lur ya. Kok lur. Wes ngono sik nggih, saudara-saudaraku tercinta, pemirsawan dan pemirsawati yang ada di seluruh negeri nyuntungane. Wes piye keseruane, ayo kita lanjut perjalanan kita. Cus ndak cus. Cus. Duh, leren sejenak saudara-saudaraku tercinta. Karena anu aku ketelak kudu ngombe. Sangat ketelak, gorongan apa gorokanku ngorong banget guys. Tolong buka nado, ada nggih? Lah yo Intan yo kudu ngombe. Ini masih seperempat perjalanan, 27 kilo. Iki lagi entuk sekitar 7 kilo. Iku yang nyuwun. Siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Cucu enggak? Boten. Dan Kim dilanjutke perjalanan nenek. Loh, kan helmnya anyar. Makasih Mbak Sevik. Helmku yo anyar. Loh, helmku yo anyar iki hadiah ndek jaman biyen 6 tahun yang lalu ke pabrik Yamaha iki. Tapi beset kabeh kok. Beset kabeh. Yo gak apa-apa ibu gawene tiba jempalian salto rusak. Lho, Tan. Enggak, ngono kan janyar. Abang-abang ora lagi. Yo Tan yo. Tiwas tak ewangi berjuang, jebule gur dilarani. Aku tak melanjutkan perjalanan dhisik yo, saudara-saudaraku tercinta dan kusayangi. Cus, menuju sekolahane Intan. Wis nyampe sekolahane Intan. Lah Intan wis menuju aula. Wis langsung harap ketemu Bu Guru. Jadi kadang Bu Guru tuh ndak mau dipublish. Wes ngono sih ya, aku tak langsung menuju ke ruangane Intan. Ini suasanane sekolahane Intan. Sik ya guys ya, sahabatku tercinta. Lho, kayak Intan wis melayu-melayu ketemu kancane. Tan, setan kalau semelayu melayu cah. Intan ketemu Bu Guru. Bu Guru itu ditabrak mobil orang. Oh, Intan kok bisa ditabrak piye ceritane? Mau beli plastik laundry Bu, terus ditabrak. Intan ketemu sama Bu Gurunya. Gege.
Mbah Yani. Mbah Yani dalemnya jenengan pundi, Mbah? Sukarjo. Oh ya, ini temennya Intan. Temennya Intan, Mas. Mas ini situ. Intan. Yo. Intan buka. Intan ketemu temennya, Mas Yani. Dadah, leh, dadah. Dadah. Ini temennya. Temanku. Rumahnya Blora nggih, Mbah. Blorane pundi, Mbah? Sukarjo. Sukarjo Blora. Nggih, Mbah, insyaallah niki kula nunggu. Hati-hati teng perjalanan nggih, Mbah nggih. Kita adalah orang tua yang sangat luar biasa, dititipi anak-anak yang sangat spesial, pokoknya sabar nggih, Mbah nggih. Kedah sabar sangat. Nah, ini Yani, Yani itu juga satu kelas dengan Intan. Ya, Nduk ya. Oh, temennya deh, temennya, temennya gitu. Nenggo Bu Enisa tuh lho. Bu Enisa. Bu Enisa sapa? Bu Enisa sing lemo niku Karangjati. Nggih, Bu Enisa. Nggih, Bu Enisa napa? Kula tak kula nggih, kula tenggo mriki. Lah Intan titip niku kayak casing HP, Mbak. Oh, nggih. Nggih, ditunggu, nggih. Emang anu Mbak Ratih ya? Nggih, Mbak Ratih Burama lagi suasana sekolahane Intan. Sekolahnya lagi direnovasi. Direnovasi. Apa tuh, Dok? Oh iya, surat ini. Surat kepada layang ini. Iya. Mau pulang sekarang? Yani yang bawa motor. Hati-hati, pelan-pelan ya. Kalau bawa motor, pelan-pelan. Jatuh. Kemarin ibu jatuh sakit. Motor. Kamu iya jatuh. Makanya Yani hati-hati kalau bawa motor ya. Dah, dadah. Kamu bisa jadi tutel, Bu? Dalam. Sampai di sekolah gak gelombang dewe. Nggih, nggih, nggih. Sama mamae. Oh iya. Pokoknya emang aku dewean sampai. Nggih, nggih. Suasanane sik sepi banget, sekolahan sepi banget. Bu Yani omahe ndi, Bu? Aku sok tak dolan. Rumahe Blora. Sok dolan ya? Iya. Ini sekolahane Intan. Sekolahku gak di situ, di situ. Sekolahnya mana? Di situ. Oh, yang di atas. Iya. Oh, iya. Ini kan dulu kelas mutotan pas CSD. Waktu SD dulu kan kamu di sini. Nduk dong Bapak Ibu kare ning kono, Nduk. Iya, Bapak. Ambil sih, Nduk dong Bapak Ibu cahayu. Ambil. Oh, ini. Sekolahan Intan. Sekolahannya Intan di Jepon. Udah di bawah. Ayo duduk sini sik, Nduk, nunggu Bu Nisa nggih. Ya nunggu kene Bu Nisa. Duduk ah, duduk. Apa? Selamat datang peserta didik baru SLB Negeri Jepon, nggih. Ta, dadah ta. Dadah. Alhamdulillah sudah ketemu Bu Nisa. Sing kemarin nak pernah datang ke buku kita. Mbak Intan, ndi nduk pesenane ndi? Lho, ini pesenan casing, ada gambare Intan. Ini Intan dari kemarin pengen casing HP yang ada fotonya. Jadi Bu Nisa punya, saudaranya punya usaha seperti ini, nggih. Nah, matur sembah nuwun lho Bu Nisa, kula diparingi hadiah lho. Iya, ngono. Kita ana sae kabeh. Ada sae semua. Jadi lalu, memanfaatkan napa Bu niki? Limbah dari botol bungkus minyak. Lho, bungkus minyak goreng terus dibikin tas. Kena dinggo fashion show Bu niki. Bisa untuk keluar negeri. Matur sembah nuwun nggih Bu Nisa nggih. Pokoke diparingi niki. Semugi-mugi usahane panjenengan lancar, berkah lan barokah. Susu kalau pengen apa? Nggih, monggo. Monggo promo, Bu. Badhe pesen apa? Daur ulang atau mau bikin seperti ini. Ibu kan biasa pakai minyak dikumpulin saja, jangan dibuang, soalnya bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Selain dibikin tas, bisa dibikin tikar. Tikar, Bu? Iya, monggo Pak Freddy. Jadi sampah-sampah itu tidak harus dibuang maklung gitu nggih, Bu. Jadi bisa ada pemanfaatannya. Di rumah kita, di sekitar kita ini semuanya bisa dimanfaatkan, didaur ulang. Jadi bisa bermanfaat lagi loh.
sedotan nggih saged nggih Bu, sedotan. Jadi sedotan itu gak dibuat plung gitu, sahabat-sahabatku, jadi bisa dibikin tiker semuanya. Dan terus terang Bu Nisa ini pernah mlebu TV. Nek mboten salah SCTP napa Trans? Oh, RCTI. Jadi itu pada nama di YouTube. Saya, di YouTube juga ada namanya Ibu Sri Astini nggih Bu nggih. Jadi matur sembah nuwun. Aku tak langsung perjalanan pulang soalnya tadi sampun ketemu, sekarang gilirannya Bu Nisa untuk ketemu ketemu dengan Bu Guru-Bu Guru dan silaturahim. Pun kula tak langsung pulang ke negeri sambung kendilan nggih Bu nggih. Matur sembah nuwun rezekine panjenengan. Mugi sehat sedaya. Cus amin. Yang sarapan milo nasi pecel karo apa, Dok? Telur ya, telur puyuh. Nah, iki aku rawon, wis sarapan karo rawon. Senenganku kan kecap, tak tambahi kecap. Boleh mecucus. Boleh apa? Iki, kayak iki. Boleh deh. Nek pecel juga ora nganu to, Nduk, gak cocok pakai kecap to. Usah dimakem. Sarapan pecel karo telur puyuh. Sik enteni minume es apa? Es jeruk nggih. Nggih, sabar. Udah bismillah tadi, nggih. Bismillah. Sampun terus makem. Aduh, ngatuk. Enak, Dok. Enak. Telas, Dok. Boleh ora telas cah sarapane. Intan ki seneng pecel lho. Tak jamak mas-mas mbek rawon ora gelem. Kena apa dek rawon ora gelem kena apa, Dok? Kena apa dek, Mang? Oh, pengen pecel. Wis telas. Wis es jeruke nang diminum. Mak mingkem tondo. Oh, iya. Wis ayo pulang nggih. Nggih, ayo pulang. Langsung pulang iki. Ya nanti minum. Terima kasih. Dan ya, nanti minum. Enak. Bilahirobil alamin, kita nyampe rumah dengan selamat. Jadi matahari sangat bersahabat dengan kami. Mulai berangkat sampai mantuk, wih sinarnya sangat redup. Jadi ora begitu ter, ngono. Jadi perjalanan yo aman, tentram, terkendali. Pokoknya vlog hari ini dicukupkan sekian nggih. Matur sembah nuwun sing wis setia ndelok channele anakku Endah Ratih utawa Putri Kembang Randu karo si Intan, Putri Kembang Srikaya Patek. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat wal afiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusane. Sapa to, Nduk? Halo, guys. Nah. Jangan lupa Jangan lupa mendelok Intan ya. Aja ndelok aku ya. Loh, malah aja ndelok aku. Ya justru malah kudu ndelok Intan. Kok gak malah aku, guys. Kok iso muni ngono? Ya wis, aja ndelok aku ya ngono. Ya Allah, Tan. Ya kudune malah jangan lupa ndelok saya ya, ya ngono. Ya wis, matur sembah nuwun iki Intan. Wis ngantuk, jadi emosine rondok melonjak-lonjak. Kita maklumi. Wis ganti, Dok. Wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.